Inilah aktivitas mahasiswa Lampung yang tergabung dalam komunitas Insan Cekatan. Setiap harinya, mereka memproduksi alat pelindung wajah atau face shield. Pelindung wajah berbahan mika dan karet ini dibuat dengan menyesuaikan ukuran dewasa dan anak-anak. Karyanya ini telah didistribusikan ke berbagai instansi, termasuk ke tenaga medis, selama masa pandemi COVID-19. Bobby Aldo Saputra, Ketua Umum Komunitas Insan Cekatan menyampaikan, bukan saja alat pelindung wajah atau face shield yang diproduksi, melainkan juga alat pelindung diri APD, seperti masker dan sarung tangan. Dari Unila, kita cari jurnal, apa nih alat kesehatan yang bisa kita produksi untuk ngurangin budget pemerintah dalam hal apa namanya pengadaan alat kesehatan bagi tenaga medis. Jadi kebetulan waktu itu kita dapat jurnal dari Kanada, akhirnya kita coba buat prototype sampai sekarang alhamdulillah kita bisa berjalan. Fokusnya ke donasi, jadi alat-alat APD yang kita produksi itu kita donasiin langsung. Cuman karena sekarang kita keterbatasan di dana, akhirnya bisa berjalan, kita komersilin sampai akhirnya bisa kita donasiin lagi, kita putar untuk kita donasiin lagi ke tenaga medis. Setiap harinya kumpulan mahasiswa ini bisa memproduksi 500 hingga 1000 pelindung wajah atau face shield. Hasil dari penjualan pelindung wajah ini akan disisihkan untuk mendonasikan ke instansi dan tenaga medis di Lampung. Roma Afriyadam, Kompas TV Lampung.